Tapi saya percaya bahwa Natal ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan apa yang sudah perlukan Tuhan adalah jawaban dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan membawa pulang berkat dan urapan dalam hidup saudara. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022 nanti. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab berkata, Christ in you, the hope of glory. Banyak hal yang mau datang, tapi sudah melihat bahwa mujizat terjadi, glory terjadi dalam hidup saudara. Karena dia telah jamin, telah garanti dalam hidup kita. Kasih yang terindah, selama 12 tahun
dia hanya percaya dokter tidak bisa menolong, kekayaannya tidak bisa menolong, tapi Yesus sanggup menolong dia. Dan Tuhan Yesus tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Orang takut dengan pandemi, dengan berbagai macam yang akan datang, yang akan muncul. Tapi kalau perhatian saudara kepada Yesus, dia adalah Tuhan di segala, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia punya kekuasaan dalam dunia ini dan termasuk hidup saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Besar daripada semua vaksin yang akan saudara terima. Dia harta yang terbesar, dia harta yang terindah. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dia dapat memberikan kita hidup yang kekal, maka dia juga dapat protek kita selama kita hidup dalam dunia ini. Dan di hari-hari ini, apapun yang sudah peroleh, tapi dia yang terindah, dia luar biasa, dia terutama dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah perayaan ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan sudah menjamah setiap umat-Mu. Kalau ada yang datang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Engkau terima kesembuhan. Yang ada masalah, maka Tuhan penolong dalam hidup. Dalam nama Yesus sudah akan pulang dengan kelegaan, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kau kenal setiap keperluan umat-Mu. Oh, terima kasih. Kasih-Mu limpah penuh dalam hidup kami. Sebab itu kami akan pulang dengan kepastian. Tidak ada rasa takut dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang besar, Tuhan yang cinta kami, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan langit dan bumi, tidak pernah tinggalkan kami, ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, tahun-tahun dan hari-hari akan kami hadapi, kami percaya bagi dunia begitu banyak hambatan, tapi bagi kami adalah glory, miracle, signs, wonder terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan ini akan tinggal dalam hidupmu, dan firman Tuhan ini akan tertanam dalam rohmu, dalam hatimu, dan dimanapun engkau pergi. Segala sesuatu di sekitar saudara-saudara bisa lihat berkecamuk, tapi dalam nama Yesus, yang engkau hanya lihat Yesus dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Dalam rumah tangga saudara, saudara lihat adalah Yesus dalam kemuliaannya. Dia penuh kasih,
Dia pun kuasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Kami sudah berdoa, berterima kasih buat firman Tuhan. Dan terima kasih buat persembahan yang akan kami persembahkan di perayaan Natal ini. Kami percaya kami semua telah diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
mercy on. Now we're going to continue with our Christmas celebration, and Sunday School is going to present a song. Woo!